yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Fenomena air laut pasang besar sehingga melimpah di jalan raya menyebabkan banjir kilat di Tanjung Lipat. Jalan Tun Fuad Stephen di sini. Petang tadi, menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 4 suku petang tadi mengenai kejadian banjir kilat di lokasi berkenaan. Setibanya pasukan bomba di lokasi mendapati berlaku banjir di laluan utama Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu. Kejadian ini adalah disebabkan pertembungan air pasang ditambah dengan taburan hujan luar biasa menjadi faktor berlakunya banjir di kawasan tersebut, katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Menurutnya, laluan jalan raya hanya boleh dilalui oleh kenderaan besar sahaja. Manakala keadaan trafik pada masa ini adalah perlahan dan pemantauan banjir masih diteruskan oleh pasukan bomba di kawasan tersebut.